Sebuah usaha dikatakan mulai eksis jika tokonya berdiri 1 tahun. Saya lebih menghargai account yang 1 tahun 30% dalam tanda kutip hanya dibandingkan 1 bulan 30%. Anda harus bisa membuktikan dulu di akhir tahun Anda bisa pertahankan performance itu. Sementara yang 1 tahun sudah. Trading itu dagang ya, jadi gini loh, standarnya sama karena trading itu dengan dagang sama, setuju ya? Kalau Anda membuat itu menjadi tidak sama, berarti Anda double standar. Banyak mendapatkan manfaat, terutama ilmu-ilmu yang sebelumnya saya nggak dapatkan. Apalagi saya ini newbie dalam hal trading. Dari seminar ini yang didapatkan ya pengetahuan dasar lah, basic ya, untuk kita apa namanya, gimana jadi seorang trader yang baik, gitu aja sih. Banyak hal-hal yang disadarkan kembali lah istilahnya dibanding training-training yang lain gitu. Saya akan belajar dari akun demo dulu seperti yang dianjurkan Bapak Nopri. Setelah beberapa bulan siap, baru saya akan mulai masuk ke akun real. Pak Nopri kasih di seminar ini semuanya lebih ke psikolognya dulu. Itu sangat-sangat bagus buat saya. Trading tenang senang. 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 Trading.